Hai guys, balik lagi dengan aku di sini, Kime DW Gaming. Dan di video kali ini kita akan memberitahu tentang cara mendapatkan kura-kura bagi pemain baru ya guys ya. Seperti yang komenan di atas ini ya guys ya. Bang, cara dapetin kura-kura di updatean terbaru. Oke guys, sebenarnya di updatean terbaru itu kita sudah nggak bisa klaim kura-kura ya guys ya, untuk pemain pemain baru. Kalau kalian sudah uninstall, jadi kalau kalian install lagi itu kalian nggak bisa klaim kura-kura ya guys ya, karena si mbak-mbaknya ini sudah menjadi penjaga pancingan dan dia itu menjual pelet guys. Jadi kalian tidak bisa klaim kura-kuranya guys. Nah gitu ya guys ya. Jadi untuk mengakali supaya kalian bisa mendapatkan kura-kura itu gampang sekali ya guys ya. Seperti cara yang kemarin kita menggunakan aplikasi yang namanya Zarsiper dan Text Editor ya guys ya. Itu yang saya gunakan ya guys. Jadi kalian akali itu. Tapi pertama-tama kalian harus beli terpal dulu. Sama ini beli terpalnya terserah aja, mau yang mahal mau yang murah sama aja ya guys ya. Kita bawa pulang, taruh di rumah kita, tuh taruh di basecamp kita. Ya, taruh di basecamp kita. Nah, ini untuk mengakali pemain baru yang belum mendapatkan kura-kura ya guys ya. Bagi yang sudah pemain lama pasti sudah ada kura-kuranya. Kemudian kita beli satu ikan guys. Satu ikan aja. Biar mudah. Sebenarnya 5 pun bisa sebenarnya, tapi ini aku kasih contoh satu aja. Kita beli ikannya satu aja guys. Terserah ikan mahal atau murah, tapi kita pilih yang murah aja guys. Gampang. Oke, kita pilih yang common plastik. Kita beli satu. Nah, kita beli satu. Iya, ini dia Pak Kumis untuk mengambilkan ikannya. Iya, dapat satu lele yang namanya apa ini? Lele. Ya, kita dapat lele. Lele biasa. Oke, kita bawa pulang guys lelenya. Kita bawa pulang dan kita taruh di terpal yang tadi ya guys ya, yang sudah kita beli tadi. Oke, kita taruh di sini guys dan kita masuk ke Zarsiper. Kalian pilih Android. Kemudian data. Kemudian cari file yang namanya comkjdev akuisisi peternak lele ya guys ya. Nah, kalian cari filenya itu. Kemudian kalian cari save-save-lele.json ini ya guys ya. Kalian buka. Nah, kalian buka. Kemudian kalian scroll yang paling bawah ya guys ya. Kalian scroll yang paling bawah. Nah, ini kalian ubah rarity-nya itu menjadi 5 ya guys ya. Karena rarity kura-kura itu kodenya 5 guys. Jadi kalian harus ganti 5. Oke guys, kalian ganti 5. Sudah, kemudian kalian ganti namanya ini guys biar natural guys. Kalian ganti turtle. Jangan turtle. Ganti aja kura-kura ya guys ya. Kalian ganti namanya itu kura-kura aja. Kura-kura ya guys ya. Oke, kita ganti kura-kura ya guys ya. Kita ganti kura-kura. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah lagi ya guys ya. Kita scroll ke bawah lagi. Ganti yang ini ya guys. Reva Pindek ini ya guys ya. Reva Pindek ini kalian ganti ke 5 ya guys ya. Karena Reva Pindeknya kura-kura itu 5 ya guys ya. Oke, kemudian kalian save, kemudian kalian relog dan mulai dari awal ya guys ya. Kalian mulai dari awal gamenya untuk mendapatkan kura-kura bagi player baru ya guys ya. Sama juga seperti kalian kalau install ulang itu nggak dapat kura-kura ya guys ya. Nah, kita sudah mendapatkan kura-kuranya guys. Ini guys, kura-kura lucu kan. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini ya guys ya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Oke, salam gamers. Bye bye.